Salah satu penyu hijau ya yang terdampar kembali di objek wisata Taman Lentar Kinangkerta untuk hari ini. Kisaran panjang. Setelah sebelumnya diberitakan seekor satwa langka yang dilindungi jenis penyu hijau terdampar di Taman Lentar, Pantai Sindangkerta, Kecamatan Cipatuja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu, 12 Juli 2023, lalu, hari ini, Sabtu, 15 Juli 2023, seekor penyu hijau kembali terdampar di tempat yang tidak jauh dari kejadian sebelumnya, akan tetapi, kali ini evakuasi melibatkan ibu-ibu dari Kabupaten Garut, Jawa Barat yang tengah berwisata di sana, diketahui, ukuran penyu hijau yang terdampar. Kali ini berukuran lebih kecil daripada sebelumnya, tampak dari rekaman video yang didapat oleh tribunpriangan.com, ibu-ibu tersebut melambaikan tangannya kepada penyu hijau saat dilepas liarkan. Sebagai tambahan, potensi alam, baik gunung, rimba, dan laut, yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, ternyata tidak semua bisa dikunjungi untuk berwisata bebas. Salah satunya Pantai Sindangkerta yang terletak di Kecamatan Cipatuja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui. Pesisir pantai wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya tersebut merupakan habitat penyu hijau yang sangat langka dan dilindungi. Tambahnya, tak jauh dari Pantai Sindangkerta pun ada penangkaran. Penyu hijau, dilansir dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, KLHKRI, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Dirjen KSDAE, Suaka Marga Satwa Laut Pantai Sindangkerta dikelola oleh Seksi Konservasi Wilayah, SKW, Enam Tasikmalaya. Bidang KSDA Wilayah 3 Ciamis, Balai Besar KSDA Jawa Barat, Suaka Marga Satwa Laut Pantai Sindangkerta juga merupakan salah satu dari tiga kawasan konservasi tempat bertelurnya penyu hijau, jika merujuk pada peta kawasan konservasi yang dimiliki oleh KLHKRI. Kawasan Suaka Marga Satwa ini tampak merentang sepanjang 3 km lebih. Mulai dari ujung timur Taman Lentar Pantai Sindangkerta hingga ke ujung barat pelabuhan tradisional Pamayang Sari. Selamat jalan. Thank you, terima kasih. Mudah-mudahan penyu hijau bisa berkembang biak di lokasi objek wisata Taman Lentar Kinangkerta. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.